di KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Sean Stevens selaku host anda. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran pendidikan muzik. Jadi bagi kepada mereka yang akan menduduki SPM untuk kertas ini pada bulan Mac nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 bahagian A dan bahagian B, dan seperti mana yang kita tahu adanya format baru. Jadi pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana kita akan lebih memahami format baru serta bagaimana anda boleh skor untuk kertas 1 bagi pendidikan muzik. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Abidsa daripada SMK Desa Petaling. Hai Cikgu. Hai. Salam sejahtera, sihat Cikgu? Salam sejahtera. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah Cikgu. Apa yang kita akan fokus untuk hari ini, Cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada teknik menjawab bagi kertas 1. Okey. Berikan muzik. Ya. Okey, jom kita mulakan, Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses 2021 kepada semua penonton, terutamanya kepada calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran pendidikan muzik kod 2621. Okey, pada hari ini subjek mata pelajarannya adalah untuk pendidikan muzik kod 2621 palang 1. Untuk hari ini bersama cikgu, cikgu akan berkongsi dengan calon-calon semua berkenaan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah tentang pengenalan kertas pendidikan muzik kertas 1 kod 2621 palang 1. Seterusnya adalah tentang kertas 1 pada bahagian A dan seterusnya kertas 1 bagi bahagian B. Baik, untuk kertas 1 bagi mata pelajaran pendidikan muzik kod 2621 ini, kita mempunyai masa selama 1 jam 30 minit, masa yang diperuntukkan. Terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Kalau kita lihat di sini, untuk bahagian A, jenis itemnya adalah soalan berbentuk struktur. Ia mempunyai 3 soalan. Jadi setiap soalan adalah 10 markah. Jadi keseluruhannya untuk bahagian A ialah 30 markah. Manakala pada bahagian B, jenis item adalah untuk esei dan juga ciptaan, setiap soalan adalah 10 markah, ada 2 soalan, soalan 4 dan soalan 5, dan markah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Jadi keseluruhannya ialah 50 markah. Untuk calon-calon SPM 2021, kertas 2 telah pun selesai pada bulan Januari yang lepas. Alhamdulillah. Cuma untuk kali ini, calon-calon perlu fokus untuk kalau boleh mendapatkan markah yang paling baik bagi membantu semua calon untuk skor A bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Alright. Okey, seterusnya untuk strategi bagi calon-calon dalam menjawab soalan pendidikan muzik ini, cikgu ada mencadangkan masa kita yang diberi adalah 1 jam 30 minit. Bagaimanakah pengurusan masa yang calon boleh lakukan adalah untuk bahagian A, anda mempunyai 3 soalan, soalan 1, 2 dan 3. Jadi, cikgu mencadangkan untuk calon-calon memperuntukkan 40 minit bagi bahagian A. Dan setiap soalan peruntukan selama 10 hingga 13 minit. Jadi keseluruhannya adalah lebih kurang 40 minit untuk bahagian A. Jadi untuk bahagian B, calon-calon memperuntukkan masa selama 40 minit bagi soalan 4 dan soalan 5. Sebab di bahagian B anda mempunyai 2 soalan, iaitu soalan 4 dan soalan 5. Jadi untuk bahagian B peruntukkanlah masa selama 40 minit. Jadi setiap soalan anda boleh menjawab dalam masa 20 minit. Jadi kalau 20 minit, 2 soalan 40 minit. Ada baki dalam 10 minit, calon-calon boleh gunakan untuk menyemak semua jawapan yang telah
dijawab oleh calon-calon. Jadi strategi untuk bersama-sama ini sangat penting kepada calon-calon supaya calon-calon boleh menjawab soalan dengan baik dengan masa yang telah diberikan. Yeah. Jadi ini sangat penting Sean untuk memastikan semua calon dapat menjawab dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan. Ya, betul. Dan saya rasa strategi untuk ada 10 minit untuk semak jawapan tu saya rasa sangat penting sebab dalam keadaan yang cemas. SPM ni bukannya satu peperiksaan yang biasa saja kan, Ibu. Jadi saya rasa kalau kita ada masa sedikit untuk semak balik jawapan yang kita dah pun tulis ataupun dah jawab tu, saya rasa adalah satu strategi yang agak-agak bagus untuk kita semua. Jadi sangat penting kalau misalnya lah calon-calon awal dalam menyiapkan tak ada masalah sebab mungkin ada kadang-kadang calon dia rasa teruja tengok soalan kan mungkin. So mungkin kadang-kadang terjawab lebih awal tak ada masalah. Anda masih ada masa untuk menyemak semua jawapan yang telah anda tulis dalam jawapan kertas jawapan itu. Alright, seterusnya ini adalah sangat penting untuk tip cikgu nak berkongsi dengan semua calon-calon. Yang pertama, tolong baca soalan dengan baik. Sekurang-kurangnya baca 2 atau 3 kali untuk memastikan anda memahami apakah kehendak soalan. Jadi, jangan baca sekali. Baca 2 atau 3 kali soalan yang telah diberikan. Dan seterusnya, analisis soalan tersebut dengan menggariskan kata kunci bagi soalan. Contohnya lah, kalau soalan inginkan note bukan tanda rehat. Jadi, sekiranya anda berjawab dengan tanda rehat, anda kehilangan markah. Jadi, tolong gariskan semua kata kunci bagi setiap soalan supaya memastikan anda menjawab jawapan dengan baiklah, dengan betul. Sebab kita kalau boleh, macam cikgu cakap tadi lah, kertas 2 dah habis. Ini saja lagi 50% yang anda ada, peluang yang ada untuk membantu mendapatkan markah dan seterusnya skor A bagi subjek pendidikan muzik. Ya, betul. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya subjek ini ataupun kertas ini bagi anda semua sebab macam cikgu sebutkan tadi, kertas itu dah habiskan. Inilah peluang anda untuk mendapatkan markah maksimum dan juga untuk mendapatkan A+ dalam mata pelajaran pendidikan muzik ini. Dan kita akan berehat seketika, cikgu, dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey cikgu, jom kita mulakan. Silakan. Okey. Cikgu akan teruskan dengan bahagian A bagi kertas SPM pendidikan muzik kod 2621. Baik, untuk bahagian A, soalan adalah soalan 1 hingga soalan 3. Okey, ini adalah aspeknya, aspek irama, melodi, chord dan terminologi. Chord dan terminologi. Jadi bentuk soalan adalah bentuk soalan struktur dan setiap soalan adalah 10 markah. Jadi kita akan pergi kepada aspek yang pertama iaitu aspek irama. Dalam irama, apakah tajuk yang penting untuk anda kuasai supaya anda boleh menjawab soalan dengan baik? Ia adalah berkaitan dengan tajuk. Kita lihat, yang pertama adalah note dan tanda rehat. Yang kedua, tajuk meter. Dan seterusnya adalah tentang pengumpulan not. Ini anda perlu kuasai bagi memastikan anda dapat menjawab soalan dengan baik bagi aspek irama. Baik, untuk not dan tanda rehat, cikgu telah sediakan satu jadual di mana ini adalah kesemua not dan tanda rehat yang kita telah pelajari daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi anda kena pastikan kesemua jenis not termasuk simbol dan nilai not serta tanda rehatnya anda kuasai. Ini sangat-sangat penting. Jadi ada yang pertama semi brief, minim, crotchet, crotchet bertitik, quaver. Kena pastikan anda semua kuasai simbol, nilai note dan juga tanda rehat. Okey, ini adalah yang pertama. Seterusnya nilai note, note dan tanda rehat bagi minim bertitik, semi quaver, quaver bertitik, triplet dan juga triplet crotchet dan juga triplet quaver. Jadi anda kena pastikan anda menguasai kesemua note dan tanda rehat bagi menjawab soalan dalam aspek irama. Okey, kita tengok untuk meter. Meter yang telah dipelajari adalah meter 24, 44, 34, 38, 68, common time dan juga cut time. Okey, di dalam topik meter ini, anda perlu mengetahui apakah maksud bilangan nombor di bahagian atas, apakah maksud nombor di bahagian atas iaitu bilangan detik. Dan seterusnya, anda perlu mengetahui apakah maksud nombor di bahagian bawah iaitu jenis not supaya anda mengetahui setiap maksud bagi meter.
Ini adalah meter yang telah dipelajari. Okey, jom kita pergi kepada soalan contoh bagi aspek meter. Baik, yang pertama, tuliskan meter bagi melodi di bawah. Jadi anda perlu menulis meter bagi melodi yang telah diberikan. Markahnya adalah satu markah. Right? Okey, apa yang anda boleh lakukan? Anda perlu mengira detik dalam setiap bar. Baik, kita lihat di sini. Kita kira detik. Yang pertama ini adalah nilainya satu. Ini nilainya setengah. Kemudian ini semua setengah, setengah, setengah. Jadi nilainya adalah berapa? Tiga. Ini adalah, kamu tahu ini adalah tiga detik nilai bagi setiap bar. Tetapi anda kena pastikan tentang pengumpulan not. Kalau kita lihat kat sini, ada pengumpulan not bagi yang bernilai satu setengah. Iaitu, ia adalah untuk meter 38 ataupun 68. Jadi kalau kita lihat di sini, ada pengumpulan not iaitu satu setengah dan satu setengah. Jadi, ia adalah meter untuk 68. Sama juga di sini, kalau anda lihat ini adalah satu setengah. Ini adalah satu setengah. Jadi ini adalah pengumpulan not bagi meter 68. Kadang-kadang mungkin calon kesilapan berlaku apabila 68 dan 34. Detiknya sama. Semua dua-dua adalah 3 detik. Tapi anda kena lihat kepada pengumpulan not. Jadi kena hati-hati di sini. Okey, kita lihat yang seterusnya. Contoh, lukiskan garis bar di tempat sesuai berdasarkan meter. Okey, berdasarkan meter, apa yang anda boleh lakukan? Pastikan meter. Meter adalah meter common time, iaitu bersamaan dengan 4 detik konsisten dalam setiap bar. Dan anda kena kira detik dalam setiap bar. Kita boleh kira. Jadi kita lihat di sini, ini adalah bersamaan dengan 1, crochet, 2, 3 dan 4. Okey, jadi apa anda boleh lakukan? Letakkan garis bar. Okey, markahnya 2, jadi 1 garis bar adalah 1 markah. Jadi kita kira yang seterusnya adalah 1, 2, 3 dan 4. Letakkan 1 garis bar. Okey, ini kita kira juga 1, 2, 3 dan 4. So itu untuk bar yang ketiga. Jadi ini adalah 2 garis bar, markahnya 2. Jadi anda kena pastikan anda mengetahui apakah maksud meter bagi kesemua meter telah dipelajari supaya anda boleh menjawab soalan-soalan dalam aspek irama. Okey. Jadi kita akan pergi kepada contoh untuk pengumpulan not. Notasikan semula not di bawah mengikut pengumpulan not yang betul. Jadi macam tadi cikgu telah beritahu, meter adalah meter 68. Jadi bagaimana anda ingin menotasikan semula dengan mengikut pengumpulan not yang betul. Jadi macam tadi cikgu dah beritahu, untuk 68 pengumpulannya adalah 1 setengah, 1 setengah. Jadi kita lihat di sini, ini adalah setengah, ini setengah dan ini setengah. Jadi ini adalah pengumpulan not yang pertama. Okey. Yang pertama. Jadi anda perlu notasikan semula. Okey, cikgu letakkan dulu pengumpulan notnya. Okey, ini satu setengah. Seterusnya satu setengah dan terakhir adalah satu setengah. Jadi anda perlu menyalin semula dengan memastikan stem yang dilukis dengan betul. Okey, so ini adalah jawapannya. Kena pastikan perlu pengumpulan not dan markah adalah 2. Jadi setiap satu bar adalah satu markah. Tapi pastikan kesemua notnya betul. Baru anda boleh dapat markah. Sekiranya anda tersilap satu, anda tak dapat markah lah. Sebab salah sebab untuk setiap bar, markahnya adalah satu. Jadi kena pastikan anda melukiskan dengan betul lah. Okey. Kita pergi pada aspek melodi. Okay. Dalam aspek melodi, okey, kita ada masih dalam soalan satu hingga soalan tiga bahagian A. Apa yang ada dalam melodi? Okey, kita lihat. Untuk melodi, kita ada berkenaan dengan pitch, scale dan juga nada. Alright. Untuk nada, ini adalah nada yang telah dipelajari daripada 1 sharp hingga 3 sharp dan juga 1 flat hingga 3 flat. Okey, cikgu letakkan di sini cara penulisan nada. Anda kena pastikan cara penulisan nada anda adalah betul. Tanda nada dengan betul. Okey, kadang-kadang kesilapan calon dalam meletakkan kedudukan yang salah. Jadi bila salah memang anda akan kehilangan markah. Kena pastikan kesemua tanda nada dilukis dengan betul. Ini untuk 1 sharp sehingga 3 sharp dan ini untuk 1 flat dan hingga 3 flat. Jadi untuk nada, cikgu faham, cikgu tahu dalam saat ini anda mesti sudah hafal lah untuk nada supaya memudahkan anda untuk menjawab. Jangan nanti bila nak jawab kita masih nak lukis table dan sebagainya, ia agak sukar. Jadi anda perlu menghafal lah. Yeah. Tapi cikgu pasti untuk calon-calon buat
untuk saat ini insya-Allah dah hafal semualah sepatutnya. Alright, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, soalan contoh untuk scale. Okey, berdasarkan corak irama di bawah, notasikan scale C minor harmonic secara menaik dengan tanda nada. Okey, tadi cikgu dah cakap awal-awal tadi, Sean. Yeah. Untuk tipnya adalah anda menggariskan kata kunci. Alright, kita lihat di sini. Yang pertama, scale yang diminta adalah scale C minor harmonic secara menaik dengan tanda nada. Okey, untuk soalan scale, anda boleh gunakan satu teknik iaitu teknik nano plus 7. Okey, macam mana teknik nano plus 7? Na adalah untuk nada. Okey, anda letak pada nada. Kita akan lihat adakah kita perlu menjawab dengan tanda nada ataupun tanpa tanda nada. Soalan adalah dengan tanda nada. Jadi anda perlu meletakkan tanda nada di sebelah clef. Sekiranya soalan tanpa tanda nada, apa yang anda boleh buat? Anda perlu letakkan tanda kurungan tersebut di sebelah note. Jadi sekarang ni, na adalah nada dengan tanda nada C minor. Apakah tanda nada bagi C minor? 3 flat, iaitu B flat, E flat dan juga A flat. Cikgu letakkan. Satu markah. Okey, sebab kat sini markahnya adalah 3. Jadi meletakkan tanda nada dengan betul, satu markah. Seterusnya no, iaitu notasikan. Anda perlu notasikan C minor harmonic iaitu bermula dengan C sebanyak satu oktaf secara menaik. Yeah. Cuma kalau lihat di corak irama, berapa bilangannya Sean? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9. Okey, ada tricky sikit kat sini sebab ada tanda harkat ataupun tai. Ah. Jadi itu adalah memanjangkan note tersebut. Jadi apa yang anda boleh lakukan? Note yang ketiga ni dia bersambung. Jadi dia note yang sama. Yeah. Kalau kita lukis, dia masih adalah note E. Jadi ada tai kat situ. Ada tricky sikit lah. Okey, anda melukiskan note dengan betul C ke C. Satu markah untuk anda. Dan lagi satu markah tu dekat mana? Disebabkan dia adalah harmonik, apa yang berlaku? Itu adalah cikgu letak plus 7. Note ketujuh perlu dinaikkan sebanyak satu semitone. Jadi note ketujuh adalah C, D, E, F, G, A, B. B adalah B flat. Jadi apabila kita naikkan satu semitone, dia akan jadi natural. Okey. So, tanda ini adalah satu markah untuk anda. Jadi, untuk soalan ini, tiga markah. Yang pertama adalah untuk nada. Yang kedua untuk corak irama, mengikut corak irama, notasi. Dan yang terakhir adalah untuk anda meletakkan note yang ketujuh untuk harmonik. Tapi kalau untuk soalan, anda boleh jadikan ini sebagai panduan. Kalau untuk meja, anda boleh letak gunakan teknik nano ni tapi tanpa plus 7. Sebab plus 7 hanya untuk minor harmonic. Jadi untuk meja dan juga scale pentatonic, anda boleh gunakan nano sahaja. Plus 7 sebab untuk harmonic, kita perlu menaikkan semitone pada note yang ketujuh. Tu cikgu letak ada plus 7. Note yang ketujuh. So mungkin calon mudah nak ingat, gunakan teknik nano plus 7. Jadi nano untuk scale meja dan juga scale pentatonic. Dan nano plus 7 untuk scale minor harmonic. Okey. Baiklah cikgu. Dan kita dah dapat dah panduan dan juga bagaimana kita boleh skor bagi bahagian A, irama dan melodi. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Pendidikan Muzik Kertas 1 bahagian A. Dan untuk segmen ini kita akan fokus kepada chord dan terminologi muzik. Baik cikgu, jom kita teruskan. Ya, okey, jom kita teruskan dengan aspek chord dan juga terminologi muzik. Alright, kita tengok untuk masih lagi di bahagian A, ini masih lagi di bahagian A iaitu dalam aspek chord. Apa yang ada dalam chord ialah yang pertama chord dan yang kedua adalah chord primer. Ini adalah tajuk penting yang anda perlu kuasai dalam aspek chord. Okey, setiap soalan masih lagi 10 markah. Okey, kita lihat soalan contoh. Yang pertama adalah notasikan chord primer bagi nada di meja tanpa tanda nada. Jadi tip cikgu tadi apa, Sean? Kita perlu gariskan kata kunci iaitu chord primer bagi nada di meja tanpa tanda nada. Jadi kalau tanpa tanda nada, anda perlu meletakkan tanda kurungan tersebut di sebelah note.
bukan di sebelah clef sebab soalan tanpa tanda nada. Sekiranya dengan tanda nada, tanda nada perlu diletakkan di sebelah clef. Okey, kita lihat. Sekarang soalan memerlukan notasikan chord primer. Apakah chord primer bagi major? Chord primer bagi major ialah chord 1, chord 4 dan juga chord 5. Dan kesemua chord dalam chord primer major ialah major. Itu paling penting tu. Jadi untuk minor, chord yang pertama adalah chord 1 minor, chord 4 minor, chord 5 major. Tapi dalam soalan ini adalah chord bagi nada major. Jadi nada major, chord 1 besar, chord 4 besar, chord 5 besar. Okey, besar bermaksud major. Okey, kita pergi. Kita akan cuba notasikan chord primer tersebut. Yang pertama, chord 1. Macam mana kita tahu dia chord 1? Kita akan letakkan kira. Sekarang D major. Nadanya adalah D major. Chord 1 bermula D. D major. D, E, F, G. Jadi, yang chord keempat adalah mesti G major. Dan untuk chord 5, D, E, F, G, A adalah A major. Jadi, kita akan cuba notasikan, okay, dengan menggunakan teknik apa? Kalau tengok sebelum ni, cikgu ada berkongsi dengan calon-calon teknik three fingers. Okey, kita lihat. Sebelum kita tengok, kita kena lihat kepada D major, apakah tandanya. Tanda bagi D major adalah F sharp, C sharp. Okey, jadi kita menggunakan teknik three fingers. Macam mana? Okey, gunakan tangan, kita akan gunakan tangan. Okey, iaitu D, E, F, G, A. Okey, D, E, F, G dan A. Cuma untuk menotasikan chord, kita akan ambil 1, 3 dan juga 5. Jadi kita akan ambil 1, 3 dan 5. Okey, 1, 3 dan 5 iaitu D, E, F, G, A. So D, F dan A. Dan kita seterusnya kita perlu notasikan D, F dan juga A. Boleh tak kalau kita notasikan di atas ini di pada garis keempat? Boleh. Masih lagi D major. Okey, masih lagi D major. Okey, cikgu letak sini. Masih lagi D major. Okey, seterusnya kalau kita lihat, ni belum siap lagi ni. Kalau kita lihat, kita akan refer kepada tanda nada. Tanda nada bagi D major adalah F sharp, C sharp. Kalau kita lihat di sini, D, F dan A. Jadi untuk F perlu disharpkan, anda perlu meletakkan tanda sharp. Jadi kat sini pun kena ada sharp. Baru selesai kita punya D major. Notasikan D major. Okey, satu markah. Dan seterusnya untuk chord kelima, tadi kita dah kira, chord kelima bermula daripada D, D, E, F, G, A. Ia adalah A major. Okey, bila A major kita gunakan teknik three fingers A, B, C, D, E. So apa dia, Sean? A, C, E. Ya, A, C, E. Kita notasikan A, C dan juga E. Kemudian kita perlu meletakkan melihat pada tanda nada, ia adalah F sharp dan C sharp. So di sini C perlu di sharpkan, diletakkan sharp. Okey. So selesai untuk A major. So ini adalah satu markah, satu markah. Sekiranya kalau sebagai panduan untuk three fingers, anda boleh mengaplikasikan juga sekiranya soalan inginkan chord sahaja. Tanpa chord primer, chord biasa. Jadi anda boleh aplikasikan juga teknik three fingers ni. Dia boleh diaplikasikan. Okey, selesai untuk chord. Jadi kita akan pergi kepada terminologi muzik. Okey, dalam terminologi muzik, soalan dalam bahagian A, okey, kita pergi pada terminologi muzik. Apa yang ada dalam terminologi muzik ialah tentang dinamik, simbol dan juga tempo. Okey, apa itu dinamik, apa itu simbol, apa itu tempo. Jadi dalam aspek terminologi muzik ada tiga perkara yang anda perlu kuasai. Okey, kita lihat. Ini cikgu telah meletakkan senarai terminologi yang telah pun dipelajari. Okey, kalau anda lihat di sebelah kiri, okey, iaitu dinamik, itu adalah senarai dinamik yang telah dipelajari. Nah, seterusnya tempo bermula dengan andante, allegro, moderato, adagio dan juga lento. Seterusnya simbol dan arah persembahan, ini semua adalah simbol dan arah persembahan yang telah dipelajari. Dan seterusnya tentang mood, maestoso. Okey, jadi untuk setiap terminologi muzik ni anda perlulah mengetahui apa dia. Simbol
istilah dan juga maksud bagi setiap terminologi muzik. Okey, apa itu simbol? Simbol adalah simbol bagi setiap terminologi muzik. Apakah, macam mana simbol yang telah ditetapkan? Okey, kita kena tahu apa simbol. Apakah istilahnya? Istilah bermaksud namanya. Apa yang kita panggil sebagai, kita letak sebagai istilah. Dan seterusnya, anda perlu mengetahui apakah maksud. Jadi, kalau cikgu letakkan senarai ini, kesemuanya anda perlu tahu apakah simbolnya, apakah istilahnya dan apakah maksud bagi setiap terminologi muzik. Tak banyak ni Sean, sikit je ni sebenarnya. Kalau kita lihat dekat simbol dan arahan ni, selalu kalau kita ada baca skor, kita akan selalu jumpa. Jadi tak ada masalah untuk calon-calon hafal ataupun menguasai keseluruhannya. Tak banyak, memang okey lah ni, sangat okey. Jadi jangan risau, jangan rasa macam cikgu tunjuk, eh banyak ni cikgu. Tak banyak. Okay. Cuba untuk menguasai kesemua istilah, simbol dan juga maksud bagi setiap terminologi muzik. Baik, cikgu akan tunjuk untuk soalan contoh bagi berkaitan dengan terminologi muzik. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, dekat sini telah diberikan satu jadual iaitu simbol, istilah dan juga maksud. Jadi, calon-calon perlu meletakkan ataupun mengisi dalam tempat kosong. Isi di tempat kosong. Okey. Simbol yang pertama. Apakah simbol itu? Gagak boleh jawab tak? Saya boleh cuba ikut. Okey, boleh cuba Sean. Saya rasa staccato. Oh, okey, bagus. Betul. Satu markah untuk Sean. Betul. Ini adalah staccato. Okey, ini adalah staccato. Jadi ada simbol, istilahnya adalah staccato. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bunyi putus-putus. Okey, dah telah diletakkan. Ada clue kat sini. Jadi anda perlu letakkan istilahnya sahaja. Okey, yang seterusnya lento. Istilahnya adalah lento, apakah maksudnya? Apakah maksud lento? Kadang-kadang cikgu berkongsi dengan murid-murid, kita boleh kaitkan perkataan tu. Macam lento tu macam lentuk, macam kita ngantuk macam tu kan. Tu more kepada sangat lambat ataupun perlahan. Okay. So itu adalah istilah bagi lento. Jadi jawab dengan jawab sangat lambat, kita dapat satu markah. Dari yang terakhir, dia telah diberikan istilah dan juga maksud, iaitu istilah di crescendo yang bermaksud beransur lembut ataupun semakin lembut. Apakah simbolnya? Boleh jawab tanya kat rumah? Cuba. Okey. Apakah simbolnya? Kita lihat simbolnya adalah mengecil, iaitu di crescendo. Okey. Untuk soalan-soalan terminologi muzik ataupun chord, okey, cikgu harap anda dapat mencatat apa semua yang telah cikgu berikan, teknik-teknik supaya anda boleh aplikasikan dalam menjawab soalan bagi aspek chord dan juga terminologi muzik, Sean. Yeah. Dan cikgu, kalau boleh tak kalau kita pergi semula kepada jadual yang menunjukkan jadual semua tadi. Istilah ni. Saya rasa dalam ni, saya rasa untuk ada mata pelajaran yang memang lagi banyak untuk kita hafal dan memahami. Tapi di sini saya rasa seperti yang cikgu dah sebutkan tadi, memang tak banyaklah. Dan disebabkan kalau kita selalu belajar muzik, kita memang nampak lah. Dah aplikasikan. Ya, betul. Dan nampak dah dia punya istilah, dan nampak apa kegunaannya. Cuma kita kena, mungkin kena ulang balik lah. Kena ulang kaji, mungkin kena ulang. Mungkin anda boleh bersama rakan, cuba bersoal jawab dengan rakan. Kita soal kawan kita, dan kawan kita soal kita, kita memastikan anda tahu apakah istilah, maksud dan juga simbol bagi setiap terminologi muzik telah dipelajari daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, Syah. Ya, betul. Dan saya rasa lagi satu teknik yang cikgu tunjukkan tadi adalah teknik tiga jari ataupun three fingers. Untuk chord sahaja. Untuk chord sahaja. Itu untuk chord sahaja. Anda boleh aplikasikan untuk menotasikan chord. Jadi anda boleh gunakan tangan untuk meletakkan apa saja yang, contohlah C major, okay? Bermula dengan C, D, E, F, G. Okay. Kemudian kita ambil note pertama, note ketiga, note kelima. So dia adalah C, E dan juga G. Dan kita kena refer kepada apakah tanda nada bagi C major. C major tidak ada apa-apa, jadi jawapannya adalah C, E, G. Mungkin kita boleh try lagi satu soalan, okay, Sean? Kita cuba B flat major. B flat major. Okey. Okey, okay, B flat major. Okay, kita cuba. Flat tu abaikan dulu. Flat tu abaikan dulu. Okey. B, C, D, E, F. Jadi ialah B, D dan F.
Kemudian kita kena lihat apakah tanda nada bagi B flat major. Yeah. B flat major ialah B flat dan E flat. Jadi dekat sini anda perlu flatkan B. Jadi jawapan untuk chord bagi B flat major adalah B flat, D dan juga F. Ya. Ah. Dan untuk kalau kita nak sama ada flatkan major ataupun flatkan note ataupun letak di sebelah clef pun bergantung juga kepada soalan kan? Bergantung pada soalan. Sekiranya soalan inginkan dengan tanda nada, anda perlu meletakkan tanda nada di sebelah clef. Ya. Manakala sekiranya soalan tanpa tanda nada, anda perlu meletakkan tanda kromat tersebut di sebelah note. Ya. Itu sangat penting tu. Itu kata kunci tu sangat penting. Dengan tanda nada, tanpa tanda nada, jangan tertukar. Jadi ingat kalau dengan tanda nada, tanda nada terletak di sebelah clef, tanpa tanda nada, tanda kromat tersebut terletak di sebelah note. Okay. Dan saya rasa itu juga menunjukkan kepentingan salah satu tip yang cikgu dah sebutkan pada awal tadi, di mana kita kena baca soalan betul-betul dan juga kita kena gariskan kata kunci sama ada terutamanya untuk soalan begitu, di mana untuk chord ya, sama ada untuk letak di sebelah clef ataupun di sebelah note, supaya kita tidak kehilangan apa-apa markah, supaya kita dapat mendapatkan markah maksimum dan juga untuk mendapatkan A+ sekiranya boleh bagi mata pelajaran pendidikan muzik kertas 1. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan dan untuk hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 bagi pendidikan muzik, di mana sekarang kita akan fokus kepada bahagian B di mana terdapatnya 20 markah, 2 soalan dan seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, ya, strategi untuk kita nak akhirkan masa untuk setiap soalan tu lebih kurang 20 minit kerana kita ada lebih kurang, kalau boleh kita ambil masa lebih kurang 40 minit untuk menghabiskan ataupun selesaikan bahagian B. Yeah. Okey cikgu, jom kita teruskan. Terima kasih Sean. Kita akan teruskan dengan bahagian B, iaitu soalan 4 berkenaan dengan analisis skor dan soalan 5 berkenaan dengan ciptaan. Sama juga, soalan setiap soalan diperuntukkan sebanyak 10 markah. Okey, kita pergi kepada soalan 4. Adalah soalan analisis skor. Apa yang soalan apa yang berlaku untuk analisis skor adalah anda akan diberikan satu skor lagu yang penuh. Kemudian akan ada soalan, contoh soalan adalah huraikan secara ringkas lagu berjaya dari aspek meter, nada, pitch dan juga chord. Berpandukan, anda perlu menjawab berpandukan skor yang telah diberikan. Jadi kita akan buat analisis terhadap lagu tersebut. B, menyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam lagu ini. Okey, kita lihat. Untuk A, markah adalah sebanyak 8 markah. Jadi untuk B, markah sebanyak 2. Okay, kita lihat, cikgu ada menyediakan satu jadual essay skor A di mana kalau lihat di sini, cikgu letak di kiri sekali adalah tentang aspek, kemudian fakta yang anda boleh gunakan dan juga huraian. Untuk soalan essay perlu ada fakta dan juga perlu ada huraian. Cikgu tunjukkan dulu jadualnya. Contoh, untuk aspek meter, apa yang anda boleh cari fakta di dalam skor tersebut, anda boleh meletakkan apakah meter bagi lagu tersebut dan huraiannya anda boleh memberikan maksud bagi meter. Okay. Selain daripada itu, anda juga kalau lihat dalam skor ada pertukaran meter, anda boleh nyatakan dalam esei anda. Dan anda perlu nyatakan apakah maksud meter, berubah daripada meter apa ke meter apa. Contoh, satu skor meter 44. Di tengah-tengah tu ada pertukaran meter kepada 2.4. Kemudian berubah kepada 4.4 balik. Anda boleh jadikan itu sebagai fakta dalam analisis anda. Okey. Okay. Kita pergi kepada jenis note. Anda boleh senaraikan ke semua jenis note yang telah yang ada di dalam skor tersebut. Dan anda perlu memberikan nilai itu sebagai huraian. Ini cikgu bagi sebagai panduan untuk calon-calon. Memudahkan calon sebagai panduanlah untuk menjawab soalan bagi esei. Dan seterusnya, anda juga sekiranya soalan tentang jenis note, anda juga boleh meletakkan fakta jenis note terbesar dan terkecil yang anda jumpa di dalam skor tersebut. Anda boleh menamakan note tersebut dan juga menyatakan bar. Anda perlu meletakkan nama, anda tidak boleh meletakkan simbol. Okey, yang untuk sekiranya anda meletakkan apakah jenis note terbesar dan terkecil. Okey, kita pergi seterusnya, sekiranya aspek pitch, apa yang anda boleh mencari di dalam skor tersebut ialah
pitch tertinggi dan pitch terendah yang ada di dalam skor tersebut. Anda nyatakan apakah pitchnya dan juga apakah di manakah terletaknya pitch tersebut, di bar berapa. Anda boleh nyatakan sebagai huraian. Dan sekiranya di dalam skor tersebut terdapat apa-apa note yang ada tanda komat, anda boleh nyatakan juga, dan juga anda boleh nyatakan bar, di bar berapa yang terdapat tanda komat tersebut. Contoh, dalam bar tersebut terdapat satu tanda komat pada bar, contoh bar 29 ada sharp. Jadi apakah maksud sharp? Sharp ialah menaikkan note sebanyak satu semitone. Itu sebagai huraian. Anda boleh nyatakan. Okey, kemudian kita lihat kepada aspek nada. Anda perlu memberikan apakah nada lagu tersebut, dan anda boleh memberikan tanda nada bagi nada tersebut, ataupun anda boleh nyatakan nada relatif bagi nada tersebut. Okey, chord. Untuk aspek chord, anda boleh mencari fakta dengan meletakkan apakah chord primer bagi lagu tersebut. Okey, macam untuk major, chord 1, 4, 5 besar. Okey, Roman numeralnya adalah besar, dan untuk minor, 1, 4 Roman numeral kecil dan 5 adalah Roman numeral besar. Okey, anda nyatakan apakah nama chord tersebut. Anda boleh nyatakan juga bar bagi chord tersebut. Dan terakhir sekali ialah tentang sekiranya aspek terminologi muzik, anda boleh nyatakan istilah apa yang simbol ataupun istilah yang anda jumpa di dalam skor tersebut, dan anda boleh memberikan maksud istilah, atau anda boleh juga boleh menyatakan bar bagi istilah tersebut ataupun simbol tersebut. Okey, cara untuk penulisan esei. Tadi soalan huraikan seringkas lagu berjaya dari aspek meter, nada, pitch dan juga chord. Anda kena beri perhatian. Okey, untuk menulis esei, setiap satu aspek untuk satu perenggan. Okey. Okay. Sekiranya ada 4 aspek, jadinya ada 4 perenggan. Okey. Anda tidak boleh letak point form. Anda perlu menulis seperti esei lah, karangan. Okey, contoh, setiap aspek perlu ada fakta dan huraiannya sebagai tip. Okey. Untuk cikgu ambil sebagai yang pertama, aspek meter. Berdasarkan lagu berjaya, meter lagu ini ialah meter 44. Ini adalah fakta, satu markah. Okey, yang bermaksud 4 detik kecil dan setiap bar, itu adalah sebagai huraian. Kalau anda lihat jadual esei skor A yang cikgu berikan tadi, cikgu letakkan, kita lihat kepada skor, apakah meter bagi skor tersebut, iaitu 44, dan kita memberikan huraiannya untuk maksud meter tersebut, iaitu 4 detik kecil dan setiap bar. Anda dapat 2 markah untuk aspek meter. Okay. Alright. So, ini cikgu dah tulis, okay, jawapan untuk soalan tadi. Dalam aspek irama, meter bagi lagu ini ialah meter 44 yang bermaksud 4 detik crochet dalam setiap bar. Tadi soalan kedua tanya tentang pitch. Okay, tentang pitch, apa yang anda boleh cari fakta di dalam skor tersebut? Bila anda buat analisis, apa yang anda boleh nyatakan? Anda boleh nyatakan note tertinggi dan juga note terendah. Jadi yeah, dalam skor tu, anda cari apakah note tertinggi di dalam skor tersebut yang telah digunakan dan apakah note yang terendah yang digunakan. Tapi kena hati-hati dengan tanda nada. Sebab kadang-kadang mungkin skor tersebut, okay, kita tengok skor lah. Okay, skor tersebut ialah, okay, skor tersebut ialah A major, F sharp, C sharp, G sharp. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, apakah note yang tertinggi, kita carilah mana yang paling tinggi. Kita dapat F. Okey, kenapa F kat sini? Okey. Ia dibaca sebagai F ke F sharp? Ia dibaca sebagai F sharp. Sebab tanda nada adalah F sharp, C sharp dan G sharp. Jadi jangan tertinggal sharp tu. Memang salah. Okey, kena hati-hati. Okey, bila anda analyse, sebab tu dah peruntukan masa cikgu bagi, cikgu dah cadangkan 20 minit. Sebab anda perlu hati-hati. Sebab kadang-kadang kesilapan kita akan membuatkan anda kehilangan markah. Okey. So, kita pergi kepada jawapan tadi. Cikgu dah tuliskan jawapan. Pitch tertinggi dan lagu ini ialah F sharp yang terdapat pada bar 1, 23 dan 29. Manakala pitch terendah ialah E yang terdapat pada bar 2, 10 dan 26. Sebab tadi cikgu dah beritahu untuk pitch. Contoh, ini adalah fakta F sharp, iaitu pitch tertinggi. Kita dapatkan F sharp. Huraiannya adalah pada bar 1, 23 dan 29. Itu adalah sebagai huraian. Dan seterusnya, pitch terendah. Anda telah analyse. Pitch terendah ialah E sebagai fakta.
pada bar 2, 10 dan 26. Untuk pitch tertinggi dan pitch rendah, dia berpasangan lah. Maksudnya anda kena satu package. Jangan sebut pitch tertinggi je. Dia kena pitch tertinggi dan pitch rendah. Satu package. Okey? Okay. Untuk soalan analisis, ini adalah cikgu terangkan tentang analisis skor. Jadi, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, apakah nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu ini? Okey, untuk nilai murni anda perlu memastikan ia berkait dengan nilai, ia berkait dengan lirik dalam lagu tersebut. Jangan dalam lirik lagu cerita tentang Malaysia tapi anda jawab nilai murninya tentang ibu bapa. So maksudnya kena lihat betul-betul lirik lagu tersebut dan anda mencari apakah nilai murni yang anda boleh dapati dalam lagu tersebut. Okey, perlu nyatakan dua nilai murni yang relevan dengan lirik lagu. Itu sangat penting. Sebab markah dua, so ini macam markah bonus lah. Kalau salah tu sangat sayang lah. Okey, jadi anda kena pastikan anda menjawab dengan betul. Baca dulu, baca apa soalan minta dan lihat, analyse kepada anda punya skor yang telah diberikan. Dia akan lihatlah. Okey, contoh semangat cintakan negara, bertanggungjawab terhadap agama dan negara, amanah dalam melaksanakan tugas. Jadi ini contoh-contoh yang cikgu boleh bagilah. Jadi sekiranya tentang nilai murni, tengok betul-betul kepada lirik. Kalau soalan lirik lah. Sebab tu cikgu tadi kena baca soalan betul-betul, lihat, kena pastikan nilai murni yang anda nyatakan adalah relevan dengan lirik lagu ataupun relevan dengan tajuk lagu dan sebagainya. Jadi kita kena lihatlah. Okey? Yeah. So itu untuk soalan analisis skor. Itu soalan yang keempat. Sebenarnya kalau ikutkan ni kalau bolehlah hati-hati insya-Allah boleh skor penuh ni. Sebab tadi cikgu dah bagi untuk jadual. Jadi itu sebagai panduanlah. Okey, panduan kepada calon-calon. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kelima, masih di bahagian B, soalan terakhir. Okey, soalan soalan lima adalah soalan tentang ciptaan di mana anda cikgu memberikan cadangan untuk anda membutuhkan masa 20 minitlah untuk soalan ini, soalan ciptaan. Okey, untuk soalan ciptaan, okey, anda kena pastikan meter dan juga nada. Okey, dalam soalan. Cikgu tadilah, tolong gariskan apakah nada dan meter yang dikendaki oleh soalan. Okey. Yang kedua, penggunaan chord primer 145 dan berakhir dengan chord 1 sebagai panduan dalam pencetakan melodi dengan menggunakan chord spelling. Ini sebagai satu teknik yang mudah yang cikgu boleh cadangkan kepada calon-calon dalam pencitaan dengan meletakkan chord primer, kemudian kita letakkan chord spelling supaya ada panduan untuk anda meletakkan apakah note-note yang anda boleh gunakan dalam setiap bar. Kita pandai kejap lagi cikgu akan tunjuk. Dan seterusnya ketiga, memastikan note dalam setiap bar lengkap mengikut meter. Okey, kalau meter 4/4 kena pastikan setiap bar adalah 4 detik. Okey, setiap bar mesti 4 detik crochet. Okey, kalau 2/4 kena pastikan setiap bar adalah 2 detik. Jadi kena pastikan betul-betul setiap bar adalah anda lengkap meletakkan mengikut meter yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kena pastikan juga pengumpulan note yang betul. Sebab ni tadi pun masa kita tengok pada yang irama, cikgu ada tekankan tentang pengumpulan note di mana anda kena pastikan pengumpulan note yang betul bagi setiap bar. Okey, kita lihat kepada soalan contoh. Okey, ciptakan melodi 8 bar berdasarkan perkara berikut. Yang pertama, nada G major. Okey, nada G major. Yang kedua, meter 3/4. Seterusnya C, menggunakan note minim bertitik, minim crochet, quaver dan tanda rehat crochet. Dan yang terakhir D, menggunakan dua simbol dinamik. Okey, kita lihat. Nada G major. Apakah tanda bagi G major? F sharp. Okey. Nada bagi G major adalah F sharp. Jadi anda perlu meletakkan tanda nada pada balut yang telah disediakan. Itu satu markah. Meletakkan nada G major dengan betul, anda mendapat satu markah. Tanada yang betul, F sharp. Okey, kemudian meter 3/4, anda perlu meletakkan meter 3/4 lah. Okey, jangan soalan 3/4 anda tulis 4/4 lah, tak boleh lah. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, 3/4 dan seterusnya. Ni yang cikgu cakap, cikgu meletakkan chord primer bagi setiap bar
untuk memudahkan calon sebagai panduan dalam mencipta melodi. Okay. Kita ambil chord progression yang biasa, iaitu 1-4-5-1. Apa yang cikgu kurung buat kurungan di sini ialah chord spelling. Okay. Nada G major. Chord 1 adalah chord G. Okay. G, A, B, C. So, chord 4 adalah C major. Sebab ingat tak tadi cikgu cakap, untuk major, chord 1, chord 4, chord 5, kesemuanya adalah major. Iaitu Roman numeral yang besar. Jadi, chord 1 adalah G major. Kita boleh gunakan teknik 3 fingers juga. G major. G, A, B, C, D. So, G, B, D. Jadi, kita letak G, B, D. Yang kedua adalah chord 4. C, E, G, iaitu C major. Chord 5, ambil daripada G major. G, A, B, C, D. Dia adalah D major. So, D, F sharp, A. Dan kembali kepada chord 1. G, B, D. Okey. Cikgu teruskan dengan bar ke 5. Okey, bar ke 5. Kita pergi kepada chord 5. Chord 4. Chord 5. Dan kembali kepada chord 1. Okey, jadi di sini cikgu dah meletakkan panduan, iaitu chord spelling bagi setiap chord. Jadi, apa anda boleh lakukan? Okey, contoh. Untuk bar yang pertama, cikgu gunakan chord spelling yang ada, tapi kena pastikan meter, mengikut meter. So, 3 detik mengikut meter. So, ni anda lihat 1, 2, 3 and. Okay, so ni betul lah sebab 3 detik crochet dalam setiap bar, 3, 4. So, untuk bar yang kedua, apa yang anda yang anda boleh gunakan? Kita boleh gunakan pitch C, E, G. Note C, E dan G. Okay, ni cikgu bagi contoh note C, note E dan G yang cikgu gunakan. Anda boleh meletakkanlah corak irama terpulang pada penciptaan anda. Okey. Itu juga dengan bar yang ketiga, okey, chord 5. Okey, cikgu letakkan D, F sharp dan A. So maksudnya di sini cikgu menggunakan chord spelling. Okey, untuk menjadikan dia sebagai melodi. Ini sebagai panduan memang ini pada cikgu ini adalah cara yang mudah untuk supaya anda tidak kehilangan markah. Ha, yeah. So bila anda berpandukan dengan chord spelling, ia memudahkan kita untuk mencipta melodi lah. Mm-hmm. Okay, so kita kembali kepada chord 1. Okay. Biasanya cikgu akan beritahu kepada calon, okay, pada anak murid cikgu. Biasanya kalau lagu Sean, yeah, lagu ending dia akan note yang panjang ke pendek. Biasanya lah. Biasanya panjang. Panjang. Okey, yeah, biasanya panjang. So biasanya cikgu akan cadangkan untuk meletakkan bar keempat dan ke-8 tu adalah note yang panjang. Itu sebagai ending lah. Okey. So okay, kita pergi pada chord yang kelima, bar yang kelima, chord 5 D F sharp A. Okey, kita gunakan D F sharp A. Kenapa cikgu letakkan tanda rehat quaver ni? Kerana soalan yang minta. Ya, yeah, soalan minta tanda rehat crochet. Anda kena pastikan kesemua anda gunakan mengikut soalan. So yeah, yang kat sini kalau dikatakan note minim bertitik, minim, semua anda kena gunakan di dalam penciptaan anda. Okay, kita pergi juga, dulu kepada bar yang ke-6. Cikgu gunakan chord 4 C E G. Okey. Kemudian chord 5 D F sharp A. Mana-manalah, sekiranya anda tak guna salah satu pun tak ada masalah. Yang anda tak guna pun tak ada masalah. Okey, yang terakhir adalah berakhir dengan chord 1. Ini cikgu cakap tadi, ending dengan chord ending dengan note yang panjang. Okey. Kalau Sean tengok, cikgu guna semua tak? Cikgu guna minim bertitik ada, minim ada, crochet ada, quaver ada, tanda rehat crochet. Jadi anda kena pastikan anda menggunakan kesemua note-note yang telah diberikan. Jangan ada tertinggal pun. Memang itu adalah kehendak soalan, anda kena ikut. Okey, kena aku kepada soalan. Okey, yang terakhir soalan minta dua simbol dinamik. Dua simbol dinamik. Tadi kita dah belajar tadi kan tentang terminologi muzik. Yeah. Dynamic, anda boleh gunakan apa-apa saja yang sesuai mengikut penciptaan anda. Okey, ni contoh yang cikgu letakkan. Cikgu letakkan P pada awal bar, iaitu lembut, secara lembut. Main dimainkan secara lembut. Yeah. Kemudian, nak dua dia nak dua dynamic. Jadi, lagi satu cikgu letak di crescendo. Cikgu letak di crescendo pada bar yang ketiga sebab kita nampak dia sesuai kerana note ni semakin menaik. Jadi bila kita semakin kuat, dia sesuai. Dan anda kena lihatlah. Cuma kena pastikan
ini adalah salah satu teknik yang boleh anda gunakan sebagai panduan. Ya. Okay, untuk soalan penciptaan. Jadi, cikgu sadarkan kepada calon-calon untuk gunakan teknik ini dan juga teknik lain sebagai chord spelling, anda boleh gunakan three fingers dan sebagainya. Okey, jadi dua simbol dinamik kita dah letak untuk dapat dua markah. Okey, sebab ada dua simbol dinamik. Dan C ni menggunakan kesemua note dikira dua bar, satu markah. Okey, dengan betul. Mengikut meter yang telah diberikan. Mengikut meter telah diberikan, anda kena pastikan mengikut meter 3-4. Jadi, ini adalah tentang soalan ciptaan. Okey, soalan yang kelima. Ya. Okey. Okey, baik cikgu. Dan saya rasa sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar. Okey, rumusan ini untuk program kita pada hari ini. Okey. Untuk teknik skor A yang pertama, anda kena pastikan anda betul-betul menguasai topik berkaitan irama, melodi, chord dan juga terminologi muzik. Okey, kena pastikan anda menguasai kesemua tajuk ini. Yang kedua, menguasai teknik menjawab bagi setiap soalan. Ada beberapa teknik yang cikgu telah berkongsi dengan calon-calon, anda boleh gunakan untuk menjawab soalan SPM nanti. Dan yang terakhir, anda kena memahami kehendak soalan. Tips cikgu tadi, cikgu dah berikan, anda perlu menggariskan kata kunci bagi setiap soalan untuk pastikan anda betul-betul menjawab mengikut soalan yang telah diberikan. So, itu adalah rumusan cikgu pada hari ini. Okay. Cikgu mengucapkan all the best untuk kesemua calon. Jangan risau, walaupun masa masih ada, gunakan masa 50% bagi kertas satu ini. Dapatkan markah yang maksimum untuk membantu anda mendapatkan skor A dalam subjek pendidikan muzik. So, all the best untuk semua. InsyaAllah, masih ada struggle. InsyaAllah, kejayaan milik anda semua. Okay. Terima kasih cikgu. Dan saya rasa dengan panduan dan juga penerangan yang diberikan oleh cikgu, kita dah faham dah format terbaru dan juga bagaimana kita boleh skor dan mendapatkan markah maksimum bagi mata pelajaran ini, iaitu pendidikan muzik bagi kertas satu. Dan itulah saja untuk hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya.